apa-apa. Sekarang saya dapat dua. Oh, lagi panas banget, Mas. Bisa buat berteduh yang satu ini. Bunga sama daunnya, batangnya juga ukuran lebih seperti ini. Nah, dia langsung tidur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustadz Bonsai, salam satu hobi. Oke Ustadz Bonsai, pada kesempatan kali ini saya mau berburu bahan bonsai putri malu ya. Nah, untuk lokasinya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini juga banyak sekali ya jenis bahan bonsai lantana, itu sangat banyak sekali di sini. Contohnya ini ya, sangat bagus sekali ya. Saya bagian pokoknya kecil saat bonsai ya. Jadi saya mau cari putri malu saja karena kemarin sudah dapat ya. Tapi saya mau cari lagi, mudah-mudahan dapat motif dan juga ukuran yang lebih besar ya, kalau bisa. Soalnya untuk jenis putri malu ini tergolong sangat sulit sekali dicari ya, untuk ukuran yang agak besar. Oke, saat bonsai, seperti apakah perburuan kali ini? Tonton terus, Jaya Bonsai. Oke, Sahabat Bonsai ya, seperti ini ya lokasi perburuan saya kali ini. Nah, ini mau dibikin perumahan kalau nggak salah ya. Nah, itu ada alat beratnya. Nah, ini lantananya saya bilang tadi. Mungkin sekarang ini lagi musim bunga ya, tapi nggak tahu lagi kalau lantai ini selalu bisa berbunga ya. Nah, cuman ini kalau lagi berbunga ini, waduh, satu sekali saya pada berbunga semua. Oke, saya akan coba cari di sekitar sini, mudah-mudahan ada jenis malu yang bisa saya ambil. Oke, sobat bonsai ya, seperti ini ya jenis bahan bonsai putri malu. Nah, kira-kira sobat bonsai ya, dengan dia sudah menjalar kurang lebih seperti ini, nah, kira-kira bagian bonggolnya seberapa besar ya. Ya, akan saya coba cek aja, mudah-mudahan bonggolnya besar ya. Nah, ini. Oke, akan saya cek dulu. Oke sobat bonsai, ini sangat lebar sekali ini ya dia menjalarnya. Nah, ini bagian bonggolnya. Saya akan coba cek. Kelihatannya untuk batang-batangnya ini besar-besar ya, tapi kurang tahu untuk bagian akarnya. Ya, mudah-mudahan besar. Ukurannya lumayan ya, lumayan besar juga, kira-kira satu jari. Gak apa-apa lah, motifnya bagus, jadi saya mau ambil aja. Soalnya dia sudah kayak apa ya, kayak payung. Nah, bisa buat berteduh. Oke, akan saya rapikan sedikit, saya rapikan ya biar kelihatan lebih bagus lagi. Kalau nggak gitu saya mau coba cari lagi ya dulu. Mau cari lagi, mudah-mudahan dapat lagi motif yang lebih bagus ya. Ya. Oke, sahabat bonsai, ini dia putri malu semua ini sahabat bonsai. Saya coba cek dulu ya. Nah, di sini aja dia sudah layu sahabat bonsai ya. Tidur, namanya juga putri malu sahabat bonsai ya. Jadi,
cari bonggolnya kira-kira ya seperti ini ya mungkin. Kalau saya, nah, ini batangnya kecil-kecil teman saya, tapi nggak tahu lagi. Kan saya coba cek dulu ini ya, mana ini bagian batangnya ini. Tak kecil satu once ya, padahal lu coba lihat menjalarnya ya, sangat banyak sekali. Ini kenapa saya mau berburu putri malu ya, karena sekarang lagi rame diperbincangkan untuk putri malu ini. Jadi saya mau ya carilah buat nambah koleksi. Nah ini dia ada lagi satu once ya. Untuk motifnya daunnya juga bunganya kurang lebih seperti ini ya, bunga sama daunnya, batangnya juga kurang lebih seperti ini. Nah dia langsung tidur. Ternyata ukurannya kecil satu once, padahal menjalarnya dia sudah panjang sekali ya, ternyata kecil. Oke, dan yang ini capek ya, tadi sudah keliling-keliling sekali, tapi cari yang ukurannya besar itu sangat sulit sekali satu once. Nah ini masih ada lagi, dia sudah rimbun sekali seperti ini ya. Batangnya juga tergolong sudah sangat tua. Saya akan coba cek yang ini. Mudah-mudahan motif dan juga bonggolnya sesuai ya. Waduh. Oke sahabat saya, dengan rimbunnya seperti ini, ternyata batangnya cuma segini sahabat saya, kecil. Aduh, ini sudah muter-muter, panas juga ya, tapi dapatnya cuma kecil-kecil. Memang benar susah ya, sangat susah cari jenis bahan bonsai putri malu ini ya, karena kebanyakan itu dipotongi sama petani ya untuk putri malu ini, karena dianggap pengganggu, juga banyak durinya ya. Enggak apa-apa, sekarang saya dapat dua. Oh, lagi panas sobat bonsai, bisa buat berteduh yang satu ini. Oke, akan saya potongi biar kelihatan lebih rapi lagi ya hasilnya nanti, kurang lebih seperti apa ini. Thank you.
saya potongi untuk motifnya ya. Masih kelihatan berantakan ya. Ini nanti akan saya tata lagi rumah, kira-kira bagusnya kurang lebih seperti apa ya. Untuk ini sebang bonsai Putri Malu ya, Putri Malu. Benar ini sangat sulit sekali dicari untuk bonggol yang besar ya. Bonggol yang besar itu sangat sulit dicari ya. Tapi di sini saya meski dapat dua aja ya, ini sama yang satu ini soal bonsai. Saya lebih suka sama yang satu ini soal bonsai ya. Motifnya sangat bagus sekali. Nah, soal bonsai bisa lihat sendiri ini. Kayak payung ya. Ah, ini jika sudah berbunga ini pastinya sangat keren sekali sobat bonsai. Nanti akan saya potongi untuk bagian ini seperti ini. Nah, ini untuk bunga-bunganya ini ya. Banyak yang sudah kering ya. Nanti jika sudah tumbuh akan saya kawati. Nah, pastinya mungkin kurang lebih seperti ini. Nanti mungkin kita tinggal nata sedikit aja. Pastinya sangat bagus sekali sobat bonsai ya. Sudah kayak payung, gak apa-apa. Tapi saya sangat puas ya untuk perbulan kali ini saya bisa mendapatkan Putri Malu ya, Putri Malu. Nah, tapi dengan motif yang seperti ini, ukurannya juga tergolong cukup lumayan. Oke, sobat bonsai, karena di sini cuacanya sangat panas sekali, saya juga sudah lelah muter-muter cari. Memang sulit ya, benar-benar sulit. Katanya memang banyak di sini ya, teman-teman saya di sini banyak yang bilang untuk cari Putri Malu dengan ukuran yang besar, kira-kira sejempol kaki aja itu sangat sulit sekali ya. Nah, saya cuma dapat segini ya. Mudah-mudahan untuk perburuan berikutnya saya bisa mendapatkan jenis bahan bonsai yang seperti ini ya, dengan ukuran yang lebih lagi. Oke, sahabat bonsai, untuk perburuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya. Agar sobat bonsai tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.